Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang bagi mereka yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah, kami panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dan izin-Nya dapat kita berkumpul dalam majlis pada petang ini. Terlebih dahulu, kami sukacita mengucap setinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada kumpulan Triple A Training yang diketuai oleh Encik Azmi Syahrin. Selaku Master Trainers dan dibantu oleh Encik Izzuddin Osman, Puan Siti Aisyah dan Encik Faris yang begitu komited dan sungguh-sungguh mengendali kursus motivasi sebanyak 3 siri bagi murid-murid wilayah Johor yang akan menduduki peperiksaan UPSR, PT3 dan SPM pada hujung tahun ini. Encik Azmi Syahrin dan Encik Izzuddin Osman adalah junior kami semasa belajar di Sekolah Melayu Kuala Kangsar pada tahun 80-an dulu. Tinggi budi bahasanya, melalui communication skill beliau yang sangat super hebat, yang berjaya menguasai dua bahasa iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Mereka berdua banyak mengendalikan bukan saja setakat kursus motivasi murid-murid sekolah, malahan juga kerap kali diundang menyampaikan berbagai jenis kursus seperti public speaking, oh my English, corporate governance, team building, record management, event management dan protokol dan macam-macam lagi syarikat-syarikat JLC dan swasta. Rezeki beliau sangat alhamdulillah sangat murah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana tim Triple A Training ini dengan murah hati memberikan khidmat secara percuma mengendalikan kursus motivasi untuk 3 siri di wilayah Johor ini tanpa bayaran satu sen pun. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga pasukan Triple A Training ini akan terus maju berjaya dan dapat membantu melahirkan lagi modal insan yang cemerlang di kalangan anak bangsa di wilayah Johor ini pada masa-masa yang akan datang. Kamu sebenarnya adalah golongan murid yang sangat bertuah kerana dapat berpeluang mengikuti kursus motivasi yang dikendali secara profesional ini. Kursus motivasi seperti ini adalah acara bagi para sekolah yang berasrama penuh di kota-kota dan sekolah-sekolah elit, manakala bagi murid-murid di sekolah luar bandar jarang sekali kita mendapat bimbingan daripada pakar motivasi yang terkenal seperti syarikat ini. Oleh itu, bimbingan, dorongan,
petua-petua berguna yang disampaikan oleh penceramah-penceramah yang hebat dalam kursus 2 hari ini diharap dapat menjadikan kamu semua lebih bersemangat, lebih menyadari kekuatan dan dapat mengenal pasti kelemahan yang ada pada diri kamu sendiri. Dan yang paling penting, anak-anak semua perlu mempunyai kilauan impian untuk menjadi orang yang berjaya mengatasi pelbagai cabaran dan kesukaran menimba ilmu. Hanya dengan kecemerlangan ilmu, anak-anak semua akan berjaya menjadi seorang doktor, jurutera, guru, usahawan, pertani, penternak moden, ahli sukan bertaraf dunia dan sebagainya. Untuk mencapai kejayaan itu, anak-anak semua perlu bekerja keras, perlu mempunyai azam yang kuat, kena belajar sungguh-sungguh. Sebab kejayaan itu bukan mudah dicapai, ibarat bulan yang datang menggolek. Anak-anak perlu mempunyai kekuatan dalaman untuk sentiasa mencuba bagi menerjemahkan impian itu menjadi suatu kenyataan. Kata kuncinya ialah kanak-kanak semua kena berani mencuba dan belajar bersungguh-sungguh. Hanya dengan kesungguhan dan mempunyai semangat juang yang tinggi, anak-anak akan mencapai kejayaan. Pepatah Melayu ada menyebut, genggam bara api biar sampai jadi arang. Hal ini berbeza sekali dengan orang yang tiada impian. Orang yang dangkal dan kerdil impiannya tidak bisa cemerlang dalam kehidupan kerana mereka tiada dorongan untuk bersungguh-sungguh melakukan apa sahaja kerja, termasuk belajar dan mengulang kaji. Maka kami berpendapat amatlah wajar kursus ini diadakan supaya para hadirin kita mengenal pasti dan menetapkan impian yang berkilau sebagai pemacu kepada kecemerlangan diri, keluarga dan rumah. Kami suka mengingatkan kepada anak-anak semua bahawa kejayaan yang kita capai itu tidak akan berlaku jika kita tidak dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kita jangan lupa menunaikan tanggungjawab kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan berpegang kepada amal makruf nahi mungkar. Insyaallah Allah dapat menyelamatkan diri anak-anak dari terjebak melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan masa depan dan meranakkan impian. Anak-anak juga perlu ingat bahawa kejayaan yang kita capai adalah hasil dari pengorbanan ibu dan ayah membesarkan kita. Kejayaan yang kita capai itu juga hasil daripada kesungguhan guru-guru sekolah yang memberi pendidikan ilmu kepada kita. Oleh itu, jangan sekali-kali kamu lupakan jasa ibu dan ayah, jasa guru-guru yang mendidik kamu. Untuk membalas jasa baik ibu dan ayah ialah supaya kita menjadi manusia yang berilmu dan berjaya dalam pelajaran, dalam mempunyai kerjaya yang boleh menjamin hidup masing-masing. Sekiranya anak-anak gagal dalam peperiksaan dan tidak mempunyai kerjaya yang baik, bagaimana cara anak-anak hendak membalas jasa ibu bapa dan ayah?
Sekali lagi kami merangkapkan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada pasukan Triple A Training. Penghargaan dan terima kasih juga kami ucapkan kepada semua yang terlibat, yaitu PPD Kuala Bilah, Pengetua Guru-Guru SMK Datuk Undang Abdul Manap, Guru Besar dan Guru-Guru Sekolah Rendah Kebangsaan Wilayah Johor, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Jelai, Pengetua dan Guru-Guru Sekolah Kebangsaan Dangi, dan pengetua serta guru-guru dari Sekolah Menengah Agama Johor yang membantu Yayasan Undang Johor untuk menjayakan program motivasi kali ini. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk memberikan sedikit pedoman kepada anak-anak yang ada di depan saya. Saya bukannya the best motivator, tapi ikut pengalaman. Saya juga pernah jadi murid, pengalaman saya pernah menjadi guru, dan hari ini saya jadi pemimpin kepada masyarakat di luar Johor. Ada beberapa petua Cik Syarin, pertama bila kita nak menghadapi peperiksaan, yang paling pertama ialah kesihatan kita. Macam mana elok ponalah murid tu the best student dalam setiap sekolah. Tapi bila 2-3 hari lagi nak besok, dia tak dapat datang ke sekolah. Domam. Dihontam dan bercemporo dalam sungai. Berwenang dah. Dia berwenang terjun tinggu, menyolam cup, kata dalam apa tu, dalam sungai. Besok 2 hari lagi nak besok, dah mengigil. Even though we are the best student, tapi kita tak boleh jawab soalan. Itu jangan gue ya. Kedua, jaga makanan. Kita orang kampung, saya dulu orang kampung juga. Bila pagi saya nak pergi sekolah rendah, bekerja pergi dalam roban ayam, ambil telur ayam kampung, sompek rebus 2 biji. Sebelum pergi sekolah saya makan ayam kampung. Ini ada vitamin untuk membawa oksigen kepada otak kita supaya kita jadi cergas. Kalau ibarat keto tak ada minyak, macam mana kita nak suruh dia lari pocut? Sama juga manusia melempeng, lepas tu pergi sekolah tak ada sarapan. Makan sebelum pergi sekolah tu, minum milo, kalau ada roti makan roti, lepas tu makan 2 biji telur ayam kampung, barulah otak kita cergas, minda kita cergas, badan kita cergas. Selepas tu jaga kesihatan. Jaga makanan. Doke-doke nak besok, macam tingkatan 3 dengan tingkatan 5 ni, dia dah tension. Kononnya belajar sampai pukul 2:30. Pukul 1 dia tak nak tidur lagi. Dia telefon lah, Saman, Adi, Rashid, kata, mau kita buat apa, kata, kita buat ni Superman. Mana? Bawa lah motor kau tu, kata. Dihontam yang merompit macam Superman dah. Luih ya badan dalam rekek apa tu, rekek motosikal. Jangan buat macam tu. Kalau nasi tak baik, jatuh, apa nak dikata lagi, tangan dah patah, apa nak ditulis. Ini pun putua ya ni. Lepas tu pula budak-budak sekolah tingkatan 5, yang critical ni kata 5 ni, dia ada pula kes pakwa makwa. Mina dikontrol oleh 2 orang lelaki. Bila seorang tu tak berjaya, dah frust, tak nak datang sekolah.
ini pun satu penyakit dia ni. Ah, doke-doke nak peso jangan buat macam tu. Ya. Ah, jadi ini pun ketua dia ni. Ketua yang tak ada dalam tek ni. Ketua ni saya mengalami sendiri. Jadi alhamdulillah saya faham. Tujuan sekolah datang untuk menjemput saya tu bukan kosong tu dah, ketua. Pandai dia ketua ni. Dikecek-kecek nanti kena bori lah dalam tabung PIBG. Saya faham tu kan. Hari ni insyaAllah ada sedikit lah saya sama untuk puan menyumbang ahli parlimen. Bukan banyak ada, sikit. Sikit tak ada ingat, banyak tak ada ada. Yang penting kita datang tu bertanda kan. Jangan orang kata miss macam tu ya. Ya, ada saya bawa kan. Kang saya bawa yang dia pengetua ya. Jadi sekali lagi kepada pihak syarikat, sebenarnya moto kita di sekolah dulu memang tak berhemat kepada negara dan bangsa. Ya, saya dah dididik tingkatan satu lagi sampai ke tingkatan enam supaya kita mempunyai jati diri. Sebab sekolah saya tu semua orang Melayu. Sekolah saya nak buat hari guru, bukannya guru tu betul-betul lumus. Murid buat kojo, susun kerusi, buat pentas, buat program. Hari guru pun kita ya, hari merdeka pun kita ya. Semua tu murid-murid diajar cara berdikari. Nah, saya orang kampung. Semua orang pun, nah saya orang kampung. Saya nak bisika dulu. Bisika saya bosak ke dia, abah saya punya belakang tu. Bukan ni mawang, pukul 5 dah bangun. Tetapi saya mempunyai jati diri yang kuat. Saya bercita-cita tinggi. Saya azam saya nak masuk ke MCKK. Macam Cik Syahrin cakap tadi, I have my own target. Bila kita draft dalamnya, dalam hati kita dia, kita nak hari-hari kita fikir, kita tajamkan dengan pikiran kita. Saya boleh berjaya dapat 5A di sekolah rendah Tunku Sadampin. Saya orang kampung. Saya bukan anak DU. Saya bukan anak PPD. Ayah saya pojok kampung. Omak saya pojok kampung. Tetapi oleh kerana semangat yang membara nak keluar daripada kemiskinan, kita belajar sungguh-sungguh. Siapa kata miskin tak boleh berjaya? Saya orang kampung. Saya pandai orang rotah. Kalau siapa pandai pelajar-pelajar orang rotah, dia melawan saya. Tak lupa orang rotah tu. Alhamdulillah. Saya boleh menoreh gotah 7 hektar satu hari. Saya sun sorang je. Jangan main tukar ni. I will never give up. Saya bersemangat kental. Walaupun saya tahu sewa kampung, saya mesti keluar daripada kepompongan kemiskinan tu. Saya pun heran je. Masuk sekolah menongah tingkatan satu, ya Allah ya Rasulullah, bila buka loker atau almari, orang lain berderet Nestle, lepas tu biskut wafer, macam-macam coklat. Bila almari saya buka-buka spenda dengan kain baju pun ada. Saya mana nak ambil duit sewa kampung. Tetapi kita semangat. Ya? Allah dah tentukan saya. Ya? Saya jadi ketua murid dan ketua pengawas sekolah berasrama porno Melih Kuala Sekolah Kangsa. Sekolah yang tertua di Malaysia untuk menampung sekolah anak-anak pembesar pada ketika itu. Naik kereta api pun tak pernah dah. Pertama kali daripada Kuala Kangsar nak balik ke Tampin, saya tak tahu mana nak tuju dah.
naik naik mana ni? Tanya ke makcik tu, makcik, ini kita pergi nak ke mana makcik? Ah ini jangan, ni ke utara. Ah ini nak ke selatan, dia kata. Ha. Tapi saya percaya, bila saya dah pegang sesuatu tu, I will never return back. Saya takkan berputar balik. Walaupun susah, walaupun apa juga rintangan, saya hadapi. Ya. Kita kena berani hidup ni. Kalau tak berani, pengocus, jangan jadi manusia. Yo, jadi manusia kita mesti tunjuk. We are the Muslim, the best ummah in the world. Kita kena ingat tu. Semangat-semangat. Ya, mana dia duit PIBG tadi kan? Jadi, dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, kami dengan rasminya menutup kursus motivasi kilauan impian. Semoga ikhwah yang berterusan, Allah Subhanahu wa taala menemukan kita di majlis ini sebegini di masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.